rasa ya? Iya. Ini saya tahan dari sini nih, saya nggak tahan ini. Ada energi magis ya? Yang udah masuk memang udaranya beda. Kalau saya lihat ada dua kekuatan ya, ini yang berseberangan ya. Mungkin gangguan-gangguan yang lain barangkali selain sosok yang memang itu dilegendakan atau dimitoskan itu banyak sekali juga seperti penghuni-penghuni tetap di sini. Mbak Anita. Sampai ya di Pulau Jodoh ini. Apa yang dirasakan Mbak Anita ketika sampai sini? Kok aku tambah rasanya nggak enak ya? Nggak enak seperti apa rasanya? Mungkin rasa auranya atau mungkin... Auranya ya, sepertinya ada yang badannya berseberangan Mbak. Gitu loh. Tidak, memang pemirsa yang saya rasakan ada dua energi yang saring berseberangan antara residu energi yang sosok laki-laki dan perempuan atau wanita pria yang pernah mengedukasi di sini, dan satu sisi lain memang penghuni-penghuni sini yang mungkin beda energi dari sosok beliau. Iya, karena mungkin mereka juga yang meninggalkan mereka pun nggak wajar. Dan sendiri. Masih banyak sih pernah sih kayak ular, terus mungkin ada seperti tinggi besar yang ada di pohon, tapi nggak nyampe sih, nggak nyampe ke arah pohon situ. Oh, nggak sampai. Pada di sisinya, soalnya saya lihat lokasi ini memang sudah di, saya lihat ada pembatas gitu loh. Oh, mungkin, pembatas, ya, mungkin ya. Kita penasaran sih seperti apa sih pembatasnya. Maaf, ini seperti tarik-menarik ya, antara kekuatan satu dengan kekuatan yang lainnya. Apa sih?